Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat billah yang dirahmati Allah, ketahuilah dunia dan seisinya tidak akan berharga dengan hal yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim menjelaskan dalam hadisnya, Rasul bersabda, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunat 2 rakaat sebelum waktu fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sahabat billah yang dirahmati Allah, tentulah sangat beruntung dan berbahagia bagi kalian yang senantiasa istiqomah melaksanakan 2 rakaat salat sunat sebelum waktu subuh. Sahabat billah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, bagi barang siapa saja yang senantiasa di waktu pagi harinya melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, baik bertasbih, bertahmid, berzikir ataupun melaksanakan aktivitas yang bermanfaat lainnya, Rasul masukkan dalam golongan yang Rasul doakan dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sungguh beruntung bagi sahabat billah yang 2 rakaat sebelum salat subuh dilaksanakan, kemudian melaksanakan subuh berjamaah, kemudian melaksanakan kegiatan bermanfaat di waktu pagi hari. Karena selain daripada fadilah yang sangat luar biasa, juga termasuk ke dalam doa yang Rasul selalu untaikan. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ke dalam golongan orang tersebut. Jazakallah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.